Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channelnya Inong Esther Family. Salam horas teman-teman. Kali ini kita sudah mau berangkat ke Medan. Ini kita di Kabanjahe ini beras tagi teman-teman. Ya. Semoga menikmati perjalanan kami ya. Semalam kami nginap di rumah kakak Kabanjahe. Jadi yang disapi kita ini apa? Jadi sapi kita itu rumah yang sudah dirusak lah. Kuda beras tagi. Kenapa tempat ini dinamakan beras tagi? Karena memang ini namanya beras tagi lah. Tempat golf. Tempat pariwisata di sini teman-teman. Di beras tagi ya. Sini katanya tempat ini teman-teman, tempat pariwisata di beras tagi ini, tapi tak kelihatan ya hotel-hotelnya di mana. Masih menuju ke sana-sana teman-teman. Di sini di beras tagi Kabanjahe ini udaranya sedikit dingin, segar lah daripada kita di kota di Pulau Jawa ya. Beras tagi kota yang padat teman-teman. Nah, di mana-mana kendaraan. Sama kayak di Pulau Jawa ya. Padat. Ya, di Kabanjahe ini banyaklah pertanian sayuran teman-teman. Di bawah gunung ini, di bawah rumput ini. Nih. Ya. Nih, bobo jeruk nih. Ini semua nih hotel di sini lah, tempat pariwisata ya. Di Kabanjahe ini banyak buah jeruk, markisa, sayuran tuh. Ya, udaranya segar sekali teman-teman. Wisata stroberi, oh bunga semuanya. Makmur sekali lah orang yang tinggal di Kabanjahe ini. Aduh Tuhan, udahlah, semua sangat diberkati lah, makmur semua masyarakat di Kabanjahe ini nih ya. Ya, iya, ini mirip lah kayak di Puncak Bogor, tapi tetap ya pariwisata di sini tuh nih ya, pariwisata alam ya teman-teman. Ini nih di sini nih pariwisata alam. Ya, hutan ini hutan alamnya segar sekali. Ini hutan seperti hutan lindung lah ya. Nah, ini semua jualan buah, ini buah markisa ya. Tuh, sepanjang jalan buah markisa teman-teman di Kabanjahe ini. Jeruk, markisa buat oleh-oleh. Oh, panjang sekali nih. Karena di sini tempat pariwisata ya, seperti di Bogor ya, tapi ini masih lebih alami daripada di Pulau Jawa. Buat teman-teman yang tinggal di seluruh Indonesia menikmati pariwisata di Kabanjahe, beras tagi datang ke sini nih. Banyak hotel. Setiap daerah pastilah punya ciri khas masing-masing teman-teman. Bagus sekali pemandangannya teman-teman. Tuh.
pariwisata juga nih. Bisa foto-foto di sini. Di bawah gunung ya. Tuh. Ini tempat pariwisata juga nih teman-teman. Tapi kita gak bisa mampir ya. Nanti kalau ada rezeki lagi, satu hari kita datang lagi ke sini. Kita lihat apa pemandangan itu. Sarah Master tidur. Mereka tidur. Ini kayak turunan gunung gitu teman-teman. Perjalanannya bagus ya. Lebar banget. Karena ini kita turun dari gunung ya. Kalau di Sumatera nih gitu teman-teman, naik gunung turun gunung ya. Jadi kalau bawa kendaraan harus benar-benar harus hati-hati ya. Ini semua di hutan dilindungi ini. Hutan lindungi ya, dilindungi oleh pemerintah Kabanjahe ini, Sumatera Utara ya. Jadi di sini banyak pariwisata teman-teman. Jalanannya lebar, besar ini jalanannya. Kita udah nyampe Medan teman-teman. Macet di mana-mana. Lampu merah. Jembatan layang ya. Kota Medan teman-teman. Kita lagi ada di PT ALS teman-teman. Kita pulang naik bis ya. Ini di Medan teman-teman ya. Kita sedang nunggu bisnya ini. Terima kasih ya sudah menonton video vlog kami dari Kabanjahe sampai ke Medan ini, ke stasiun LS. Kita akan pulang ke Gunung Sindur teman-teman. Dan kalau memang ada nanti
baterai, kita akan buat video vlog kalau udah enggak. Sampai ketemu di Gunung Sindur ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video vlog kami sepanjang kami mudik ke Sumatera Utara ini teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye, salam Horas. Salam Horas, Sarah. Nah, inilah Sisingamangaraja Medan ya. Sisingamangaraja Medan PT ALS. Ini yang terbesar nih di Kota Medan.